له آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم pada akhir pertemuan kita ba'dal maghrib kita telah membahas atau telah membacakan qaul atau nasihat dari Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, nasihat Az-Zahabiyah, nasihat yang patut ditulis dengan tinta emas, karena muncul dari seorang yang alimur rabbani, yang indahu syafaqah, yang benar-benar rahmat terhadap umat ini, sehingga beliau membimbing kita dan mengarahkan kita untuk senantiasa menjaga al-ukhuwah dan menghindarkan diri dari at-tafarruq. Bagi yang mau memuliakan ulama, demikianlah mazhabnya para ulama menasihatkan, mengingatkan kita. Tidak gampang berpecah, tidak gampang menghajar, tidak gampang mendiamkan. Ini baru namanya memuliakan ulama. Ini baru namanya memuliakan al-ulama dalam masalah-masalah yang sungguhnya masalah ijtihadiyah, masing-masing berijtihad yang memang la yastahiq, yang tidak pantas untuk saling menghajar, saling mendiamkan. Tetapi hasbunallahu wa ni'mal wakil, kadang-kadang terjadi hal yang seperti ini di dalam, bahkan kadang di dalam tubuh salafiyin sendiri. Nas'alullah azza wa jalla taufiq. Artinya sering kita dapati, kita gak berbicara orang lain, kadang-kadang dari kalangan kita sendiri, gak bisa menyadari, gak bisa menyabari, dan gak ada kompromi pada saat melihat saudaranya yang salah. Langsung didiamkan, langsung dihajar, langsung tidak disalami. Kalau ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dia mengatakan, ini adalah manhaj salaf. Manhaj salaf keras terhadap ahlul bid'ah. Zalim kamu. Zalim kamu terhadap manhaj salaf. Zalim kamu terhadap manhaj salaf. Pada saat kamu berbuat seperti itu, ada saudaramu yang salah, kamu mendiamkan, kemudian kamu menisbatkannya kepada salaf. Semenjak kapan atau dari mana kamu ambil contoh-contoh yang seperti ini? Kamu berhujjah dengan qa'idah ahlu sunnati wal jama'ah, hajrul mubtadi', menghajar dan mendiamkan mubtadi', kemudian diterapkan kepada saudaramu-saudaranya sendiri. Fana'am. Ini ya ikhwan, yang diistilahkan dengan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatu haqqin urida bihal batil. La yakhfa alayna ya ikhwan,
bukan suatu hal yang samar bagi kita bagaimana Al-Khawarij. Bagaimana Al-Khawarij. Dan memang demikian Ahlul Bidah wa Ahlul Ahwa. Ahlul Bidah ya ikhwan, keadaan mereka selalu menyendiri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian menjadikan penilaian atau menjadikan pandangan mereka selalu terarah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita enggak heran kalau mendapatkan orang Ahlul Bidah atau orang jahil atau orang juhal, orang jahil siang dan malam mengarahkan kritikannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita enggak heran. Karena memang mereka punya pendahulu dari kalangan Khawarij. Al-Khawarij datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu an menanyakan, atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menanyakan apa ya kawan? Menanyakan darah lalat najis atau enggak. Ini Khawarij. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ajaban lakum ya ahlal Iraq, taktuluna ibna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tas'aluna an damil ba'udha. Bukan lalat nyamuk. Mereka datang kepada Anas bin Malik dalam rangka menanyakan tentang darah nyamuk najis atau enggak. Yakni najis atau enggak, terus boleh apa enggak dibunuh. Kata beliau, ajaban lakum ya ahli Iraq, sangat aneh kalian ini wahai orang Irak. Kalian datang kepadaku menanyakan hukum membunuh nyamuk, sementara kalian sendiri telah melakukan perbuatan yang lebih besar daripada itu, membunuh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lihat, kita enggak heran kalau Ahlul Bidah demikian mempermasalahkan dengan saudaranya, dengan seorang muslim, masalah-masalah yang kecil, masalah yang ijtihadiyah, tetapi sebenarnya dia sendiri terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Perbuatan ghibah terhadap seorang muslim, perbuatan yakni apa namanya ifsya usir, perbuatan membeberkan aibnya seorang muslim, yang dikatakan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Perbuatan merendahkan seorang muslim yang juga dikatakan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan binasa orang yang kerjaannya mencela dan mencaci dan memaki. Al-humazah al-lumazah, al-hammaz wal-lammaz, kata Al-Imam Ibn Katsir, yani at-ta'an, yang kerjaannya setiap hari mencerca, mencela, mencaci muslim. Hanya saja perbedaannya kalau al-lumazah dengan qaul, kalau al-humazah dengan fi'il. Kalau al-lumazah dengan ucapan. Apa itu orang ini? Enggak ada yang selamat di lisannya. Ibaratnya ular kobra. Setiap ada orang lewat langsung, awas. Sekedar bentar lagi dipatok itu. Setiap ada orang lihat dia di hadapannya, dipatok. Kecuali kalau ular kobra yang sejenisnya baru diam. Hadahu. Wailul likulli humazatil lumazah. Mempermasalahkan siang dan malam. Kita enggak heran. Kita enggak heran ya ikhwan. Adanya orang-orang yang di zaman modern ini yang mempermasalahkan bahkan menghizbikan seorang ustaz, seorang salafi hanya karena masalah yayasan, sementara dia sendiri terjerumus dalam perbuatan yang lebih besar, membicarakan kehormatan para ulama, mencela, menyesatkan, mengatakan ulama ini sesat, bukunya sesat, ini salah, ini itu. Kita enggak heran, Mas. Kenapa? Karena sudah ada pendahulunya dari kalangan Khawarij. Kita enggak heran. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ajaban lakum ya ahli Iraq. Datang ke suatu daerah enggak melihat. Apalagi khususnya secara khusus daerah-daerah kita di Ambon ini yang banyak terpengaruh dengan budaya-budaya buton,
Dan budaya-budaya buta antum tahu banyak kan terpengaruh dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Dengan yang diistilahkan orang buton dengan keagu-agu atau yang semisalnya. Pokoknya semuanya sampai mau khutbah Jumat pun juga terpengaruh dengan adat. Khutbah Jumat. Terpengaruh dengan adat di buton. Mau naik mimbar. Jalan dari tempat duduk melangkah itu sambil kepejam mata, sambil ngitung langkah, sambil doa. Sebelum naik mimbar, tancapkan dulu tongkatnya di ujung mimbar, kemudian doa dulu. Nanti naik mimbar lagi. Ini nih, Ambon. Yang banyak terpengaruh dengan wilayah, dengan adat-adat buton. Kalau kaum musliminnya. Sampai-sampai pernah waktu kita laskar jihad. Ngerti saya, adalah orang buton ada, orang sini cerita. Pak Ustaz, itu wilayah Poso itu. Wilayah Poso itu, Paso itu. Itu Ustaz dulu wilayahnya itu pisah, pada asalnya pisah. Pisah itu. Cuman karena dulu ada orang buton datang di situ di Paso, akhirnya jadi nyambung daratannya. Paso itu paku. Bahasa butonnya di paku itu. Itu hebatnya. Saya katakan maaf. Maaf. Ini kata kalian, rumah-rumah yang di sekeliling kalian ini rumahnya orang buton semua. Iya Ustaz. Orangnya pada kemana ini? Pada lari semua Ustaz. Ya itu orang buton anak bilang. Kok kalian percaya aja kayak gitu itu? Kok kalian percaya? Iya juga ya Ustaz ya. Itu cuma cerita parlentir. Cerita parlentir. Coba lihat. Kerusakan kesyirikan yang demikian dahsyat. Kesyirikan yang demikian berat. Yang harus kita ingkari bersama. Yang harus kita arahkan. Yang harus kita rubah bersama. Masuk di suatu daerah. Tanpa melihat adanya kesyirikan yang ada pada mereka. Tanpa melihat adanya kebid'ahan yang ada pada mereka. Tanpa melihat perzinaan yang ada pada mereka. Perempuan yang tabarruj kepada mereka. Tidak peduli. Masuk pokoknya jangan ngaji sama ini karena punya yayasan. Kita tidak heran. Kita gak heran. Kenapa kita gak heran? Karena sudah ada contohnya ada mereka dari kalangan khawarij zaman terdahulu. Kata Anas bin Malik. Ajaban lakum ya ahlul Iraq. Sungguh aneh kalian ini wahai ahlul Iraq. Kalian kenapa tidak tanya dari dulu bagaimana apa boleh kita membunuh cucunya Rasulullah? Tidak. Begitu datang Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka menghadangnya di tempat namanya Karbala. Karbala. Kemudian mereka memerangi dan berhasil membunuhnya. Di bawah pasukan, di bawah perintah. Atas perintah dari Ubaidullah ibn Ziyad. Dari gubernur Irak. Kemudian pasukannya pada saat itu dipimpin oleh Umar Amr ibn Abi Talha. Lihat. Umar. Lihat. Mereka dosa besar. Dosa besar mereka lakukan. Tanpa basa-basi, tanpa tanya kepada ulama. Sementara masalah hukum membunuh nyamuk mereka tanya dulu kepada Ibnu Umar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan penyembah berhala. Kita enggak heran. Di tengah-tengah kita ini kesyirikan bahkan di dekat kita ya ikhwan. Di daerah apa itu? Yang kompleks pelacuran itu. Di daerah kita, di sekeliling kita musyrikin. Penyembah kuburan, pelacur, perzinaan, wain dan lain sebagainya. Datang Syekh dari Yaman. Bukannya kesempatan menanyakan batil. Menanyakan bukannya kesempatan menyebarkan dakwah tauhid. Datang Syekh dari Yaman. Ya Syekh, gimana Abdurrahman Marti? Hizbin. Itu jawabannya. Apa manfaatnya kepada orang awam? Apa ada manfaatnya? Tidak ada sama sekali. Manfaatnya adalah sekedar menunjukkan keresahan. Sekedar menunjukkan bahwa mereka adalah gerakan oposisi terhadap dakwah ini. Dan sekedar menunjukkan fitnah. Jadi ayuhal muslimun. Jangan heran. Jangan heran. Kalau ada orang-orang yang aneh seperti ini.
memusatkan tahdirnya, memusatkan perhatiannya, kontrolnya kepada kaum muslimin, kepada salafiyin, sementara di sekelilingnya ahl asyirk. Haruriyah. Ini contoh yang pertama ya ikhwan. Contoh yang kedua ya ikhwan, haruriyah. Al-Khawarij. Al-Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menyempal, mereka berkumpul di satu tempat namanya Harura. Sehingga mereka digelar dengan gelar Haruriyah. Mereka berkumpul di sana. Siapa dari kalangan mereka? Alim ulama, enggak ada sama sekali. Enggak ada seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seorang yang berilmu terlibat di tengah-tengah mereka, enggak ada. Tetapi mereka dengan yakinnya bahwa kamilah ahlul haq. Dengan yakinnya bahwa kami adalah ahlul haq. Kami harus berhadapan dengan ahlul batil. Mereka berkumpul di tempat namanya Harura. Setelah itu apa? Apakah mereka membentuk pasukan? Apakah mereka mengarahkan kritikan mereka kepada al-Yahud wa Nasara, kepada kaum musyrikin, kepada Khawarij, kepada Rawafid? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Mereka mengarahkan kritikannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amirul Mu'minin. Lihat. Ya subhanallah. Siang dan malam yang diperbincangkan, yang dikritik adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijamin masuk surga, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan rasulnya. Tetapi lihat Khawarij. Qillatul adab. Manhaj atau mazhab pertama kali ya ikhwan. Kalau kalian mau membedakan, mau ingin tahu mana sesungguhnya Khawarij, maka lihat yang pertama kali ciri Khawarij adalah menjatuhkan ulama, mencela ulama, mencaci ulama. Jangan tergiur kita harus memuliakan, memuliakan, memuliakan. Mana buktinya? Para ulama habis dengan mulutmu yang kotor, dengan lisanmu yang berulat. Para masyayikh habis. Kemudian kamu mengatakan memuliakan ulama, memuliakan ulama. Ramatni bida'iha wan sallat. Ramatni bida'iha wan sallat. Tidak lain kecuali seperti dalam pepatah Arab. Ramatni bida'iha wan sallat. Dia menuduh aku dengan penyakit yang dia lakukan, ternyata justru dia yang terjemus di dalamnya. Kita di sini daurah berkali-kali ya ikhwan, dan dimanapun kita daurah, kita enggak pernah menyebut nama ulama satu pun yang walaupun sungguhnya kita enggak senang. Kita enggak senang. Kita enggak senang dengan akhlaknya, enggak senang dengan manhajnya, enggak senang dengan ini, enggak berani. Kita enggak berani mengatakan bahwa ini orang sesat, bahwa kitab ini sesat, bahwa ini sesat. Kenapa? Kita serahkan sama ulama. Biarkan para ulama. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Tetapi ya subhanallah ya ikhwan, unzurul khawarij. Antum lihat mazhabnya Khawarij, begitu lancangnya mereka terhadap Ali bin Abi Thalib, dan di zaman kita sekarang juga begitu lancangnya terhadap ulama mulutnya. Mending kalau misalnya ibadahnya seimbang dengan Ali bin Abi Thalib. Mending kalau misalnya ibadah dan amalan ilmu seimbang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tidak ada. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, "Madza tankimuna an binti am an ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zauj ibnatihi?" Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, suatu ketika beliau memakai dengan penampilan yang rapi, pakaian yang rapi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma hadzal libas? Apa-apaan ini pakaian seperti ini? Kok tumben saya melihat kamu pakaian seperti ini?" Qala, "Uridu haula'il qaum." Saya ingin pergi menemui kaum ini, yakni Khawarij. Dibiarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mendatangi mereka dengan mengatakan, "Madza tankimuna? Madza tankimuna an ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
وزوج ابنته وحوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منكم أحد. Kata Abdullah ibn Abbas, apa kritikan yang kalian ambil? Kritikan poin-poin apa saja yang kalian jadikan sebagai bahan kritikan terhadap anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali ibn Abi Thalib. Sementara di sekeliling beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun dari kalangan kalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat ya ikhwan yang ini, kita lihat di sini. PD-nya orang Khawarij ini. Khawarij modal apa ya ikhwan? Modal PD. Walaupun sudah terjerumus dalam WC, pokoknya PD pura-pura aja sudah. Walaupun enggak ada pengikutnya, walaupun udah enggak ada orang, pura-pura aja suaranya aja yang keras. Wong tepa aja kok. Tinggal diputar. Modal PD Khawarij. Kata Abdullah ibn Abbas, di sekeliling Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun dari kalangan kalian sahabat Rasulullah atau seorang yang berilmu. Tetapi lihat PD-nya mereka, kuat sekali PD-nya ini. Sampai karena terlalu PD sampai kebablasan. Khawarij merasa mereka adalah ahlul haq, lebih benar daripada Ali ibn Abi Thalib. Makanya ikhwan jangan heran kalau ada para pemberontak dakwah seperti ini. Kata mereka, innahu ghaza wa lam yasbih. Innahu ghaza wa lam yasbih. Wa innahu hakama ar-rijal. Wallahu azza wa jalla yaqul inil hukmu illa lillah. Hakama ar-rijal. Ghaza wa lam yasbi. Tayyib. Kemudian innahu mahasmuh ismahu min amiril mu'minin. Apa kata Khawarij ini pada saat mendengar tawaran dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, berapa poin yang kalian intiqad, berapa intiqadnya kalian kepada Ali ibn Abi Thalib? Mereka mengungkapkan tiga. Yang pertama adalah maha ismahu min amiril mu'minin. Yang pertama adalah dia menghapus namanya, menghapus gelar amirul mu'minin pada saat perjanjian damai dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Perjanjian damai dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan di Syam, Ali ibn Abi Thalib menulis, hadza ma kataba alaihi Ali ibn Abi Thalib amirul mu'minin. Inilah keputusan yang ditulis oleh Ali ibn Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Kata pihaknya Muawiyah, hapus. Istilah Amirul Mukminin dihapus. Wallahi kalau seandainya kami mengakui bahwa engkau adalah Amirul Mukminin, kami enggak akan memerangin. Sama Ali ibn Abi Thalib dihapus. Istilah Amirul Mukminin dihapus. Lihat, hanya karena masalah ini dibesar-besarkan, hanya sempat terjadi iftirak ya ikhwan. Hanya karena masalah menghapus titel Amirul Mukminin dalam posisi cuma dihapus tulisannya aja yang sesungguhnya bisa ditakwil, tapi enggak, Khawarij ini sudah kesalahan berat ini sudah. Ini Ali bin Abi Thalib ini hizbi sudah ini. Karena dia menuruti ahlul bidah. Ya subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, karena dia berperang dan dia tidak menawan. Berperang siapa? Siapa yang dihadapi maksudnya? Berperang yakni menghadapi pasukannya Aisyah radhiyallahu anha pada saat perang Jamal. Siapa yang dimaksud tidak ditawan ini? Yakni tidak menawan Aisyah radhiyallahu anha dalam posisi Ali bin Abi Thalib berada di pihak kemenangan, tetapi justru Aisyah radhiyallahu anha, zauji Rasulillah, zaujat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok dipulangkan ke Madinah oleh Ali bin Abi Thalib, kok enggak ditawan? Padahal peraturan perang kalau sudah menang, perempuan harus ditawan. Tapi ini kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menawan? Kenapa? Kalau memang mereka muslimin, kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka? Berarti Ali kafir. Karena memerangi orang kafir, orang muslim adalah kafir hukumnya.
Kalau mereka, kalau Ali bin Abi Thalib menganggap Aisyah dan juga para pasukannya ini kafir, kenapa tidak ditawan? Ini kan salah. Ini yang kedua. Hanya karena kesalahan ini mereka memisahkan diri Khawarij ini. Hanya karena kesalahan yang sesungguhnya bukan kesalahan. Dan yang pertama juga bukan kesalahan. Tetapi maksudnya hanya karena kesalahan artinya menurut mereka. Kira-kira apa salahnya kalau seandainya mereka langsung menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, apa maksud antum seperti ini? Kok kita ada keganjalan? Antum kok perang kemudian tidak menawan? Antum kok menghapus nama Amirul, gelar Amirul Mukminin dari perjanjian ini? Kira-kira apa ruginya kalau mereka tanya kepada Ali bin Abi Thalib secara langsung? Kira-kira apa ruginya kalau mereka kembali kepada para sahabat Rasulullah yang masih hidup, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lain-lainnya? Kira-kira apa ruginya? Tetapi yang namanya Khawarij memang mental pemberontak, mental pingin naik, mental pingin ditokohkan, mental. Tetapi sayangnya mentalnya mental kerupuk, gendutnya pas digoreng. 5 menit kena angin melempem. Gendutnya pas datang dari luar negeri aja sudah harum namanya, bagus sudah. 1 bulan udah masuk gudang. Udah afkir sudah. Udah masuk afkiran sudah. Lihat Khawarij, PD-nya tinggi. Yang ketiga kata Abdullah bin Abbas, wahati tsalitsah. Hati yang ketiga apa? Apa kritikan kalian terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kritikan kami yang ketiga adalah innahu hakkamar rijal. Wallahu azza wa jalla yaqulu inil hukmu illa lillah. Kritikan yang ketiga bahwasanya dia mengangkat orang sebagai hakim. Mengangkat orang sebagai hakim artinya perbuatan Ali bin Abi Thalib ini berarti perbuatan kufur karena menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerapkannya. Ya subhanallah, semuanya syubhat. Tetapi yang pertama, sebelum kita jabarkan pembahasan kita ini, yang kita inginkan ya ikhwan, lihat Al-Khawarij mengkritik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu siang dan malam hanya karena 3 permasalahan ini. Mereka memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hanya karena permasalahan 3 ini, itu pun mereka salah paham, mengarahkan panahnya siang dan malam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara di sekeliling mereka, sahibul awthan, para penyembah berhala. Di sekeliling mereka, az-zunah, para penzina. Di sekeliling mereka, al-yahud wa-nasara, Yahudi dan Nasrani. Semuanya aman dari kritikan Al-Khawarij. Jadi jangan heran ya, ikhwan. Jangan heran. Kalau kita di Indonesia ini, toko-toko para asatidz salafiyin siang dan malam tidak selamat dari kritikan. Ustaz Fulan Hizbi, Ustaz Fulan Hizbi. Sementara Abu Bakar Ba'asyir sampai masuk penjara enggak pernah disentuh. Kasihan. Abu Bakar Ba'asyir sampai masuk keluar penjara enggak pernah disentuh. Enggak pernah diingatkan umat dari bahaya mereka. Ya subhanallah. Sementara toko-toko ahlul bidah, sementara kuburannya Gus Dur yang setiap hari diabadikan sampai dicor sama kakaknya karena tanahnya habis terus sama adiknya. Sampai dicor itu karena tanahnya habis terus digali sama para penziarah untuk mengambil berkat itu katanya. Sampai-sampai tanahnya longsor pun dikatakan masih utuh bangkainya. Enggak pernah disentuh. Enggak pernah disentuh bahwa ini adalah syirik, bahwa ini adalah bid'ah, bahwa ini adalah merusak la ilaha illallah. Enggak, aman aja itu. Saya jarang mendengar, cuman memang seperti itu. Enggak pernah disentuh di Jawa maupun di Ambon maupun di Aceh, di Surab, di mana saja enggak pernah disinggung. Enggak pernah disinggung. Enggak pernah.
sementara doa ahli sunnah wal jamaah siang dan malam di sampai gepeng itu menurut mereka mungkin. Padahal enggak. Bagi kita yang namanya tahziran dari orang-orang seperti ini adalah iklan gratis tanpa mengeluarkan biaya. Lihat Khawarij. Bagaimana mereka mengarahkan, rela memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan mengkritik dengan tiga kritikan ini yang sesungguhnya masalahnya masalah sepele. Tinggal duduk permasalahannya, duduk dengan Ali bin Abi Thalib, diselesaikan bersama, selesai. Tapi enggak. Mereka pokoknya kalau sudah melihat kesalahan, kalau sudah ada kesalahan pokoknya panas duluan nih. Nyempal duluan. Pergi duluan. Diajak mau diselesaikan, ya, tapi enggak. Lagi-lagi mengingkar janji, lagi-lagi khianat, lagi-lagi kayak syaitan ya, min syarril waswasil khannas. Yang namanya syaitan kan seperti itu ya, ikhwan. Waswas khannas. Waswas, kalau dia syaitan waswasil khannas ya, ikhwan. Waswas, kalau kita lalai. Kalau kita lalai dari zikrullah, kalau kita memang ada kecenderungan kepada syahwat, syaitan akan terus waswas, membisikkan waswas kepada kita supaya terjerumus dalam maksiat. Tetapi kalau kita kuat, khannas. Kalau ditantang, khannas, mundur dia, takut. Itu khannas, syaitan. Min syarril waswasil khannas. Kapan kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim atau kita berzikir kepada Allah atau kita membaca Al-Qur'an, khannas, lari dia. Syaitan. Sebagian orang manhaj syaitan yang dipakai. Kapan ditantang kabur. Lari dia. Yang kita inginkan ya kawan di sini lihat. Yang pertama, lihat lancangnya Khawarij. Bagaimana mereka mengarahkan kritikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai kemudian datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada mereka. Kata Abdullah bin Abbas, adapun kritikan kalian yang pertama, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menghapus gelar Amirul Mukminin dari perjanjian damai dengan Muawiyah, gencatan senjata dengan pihaknya Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Kata beliau, maka sesungguhnya ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perjanjian Hudaybiyah. Pada saat sulhul Hudaybiyah. Pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menulis, "Hadza ma kataba alaihi Muhammad ibn Abdullah Rasulillah." Inilah perjanjian yang ditandatangani oleh Muhammad ibn Abdullah Rasulullah. Kata delegasi kaum musyrikin Makkah, "Uktub hadza kama kataba alaihi Muhammad ibn Abdullah." Tulis, inilah perjanjian yang ditandatangani oleh Muhammad ibn Abdullah. Demi Allah, kalau seandainya kami tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, ma qatalnak, kami enggak akan memerangimu. Tetapi hapus Rasulullah ini, titel Rasulullah dihapus dan tulis Muhammad ibn Abdullah, selesai. Kata Rasulullah, "Umhu ya Ali." Hapus. Wahai Ali, istilah Rasulullah dihapus demi untuk kemaslahatan, demi untuk kemaslahatan. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi ya Rasulullah ma amhu, demi Allah wahai Rasulullah saya enggak akan menghapusnya. Bertahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya kemudian menghapusnya. Istilah Rasulullah dihapus dan diganti dengan hadza ma kataba alaihi Muhammad ibn Abdullah, selesai. Kata Rasulullah, Allahu ya'lamu anni rasuluh. Enggak perlu ditulis pun Allah tahu bahwa saya adalah rasul. Enggak perlu ditulis, enggak perlu terpampang di dalam kertas pun Allah Maha tahu bahwa saya adalah rasulnya. Hapus, enggak ada masalah. Bukan berarti dihapus nama saya ini berarti dihapus pula kedudukan saya dari rasul. Dihapus. Apalagi yang kurang hujah kalian berarti. Adapun hujah kalian yang ketiga, yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi Aisyah radhiyallahu anha, tapi kenapa kok tidak menawannya?
Kata Ibn Abbas, antum baina dhalalatain. Antum antara dua kesesatan. Siapa yang mau ditawan? Apakah yang ditawan adalah Aisyah radhiyallahu anha? Sementara dia adalah ibu kalian sendiri. Wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri-istrinya Rasulullah adalah ibu-ibu kalian sendiri. Fa'antum baina dhalalatain. Kalian antara dua kesesatan. Imma kalian mengatakan dia adalah bukan ibu kami. Artinya kalian dari iman. Keluar dari iman. Karena mereka adalah ummahatul mu'minin. Berarti kalau kalian mengatakan kalian tidak mengakui Aisyah sebagai ibu kalian. Artinya keluar dari iman kalian. Imma kalian mengatakan ibu kalian. Tapi tetap halal untuk ditawan. Artinya berarti kalian telah menghalalkan untuk memperbudak ibu kalian sendiri. Dan ini perbuatan sesat. Antara dua kesesatan kalian, kata Abdullah ibn Abbas. Hal raja'tum, kalian sudah mau rujuk? Rujuk. Ini kalau masih ada otaknya. Khawarij waktu itu ada yang masih ada otaknya sehingga banyak yang rujuk. Tetapi memang kalau khawarij-khawarij di sekeliling kita ini, idiot. Gak punya otak. Otaknya udah ketutup dengan semen cor itu. Gak mikir belas sudah. Otaknya udah ketebalan dengan semen cor sehingga gak tembus sama sekali. Mungkin harusnya dikasih palu yang 50 kilo baru bisa tembus mungkin. Karena semennya udah terlalu tebal itu sudah. Udah terlalu tebal dengan kotoran semen. Kata Abdullah ibn Abbas, akharatum min hadza? Sudah kalian sudah keluar dari syubhat ini? Naam. Kharajna, kami udah keluar. Tayyib. Yang ketiga. Adapun kritikan kalian yang ketiga bahwasanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an mengangkat laki-laki sebagai hakim. Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan inal hukmu illa lillah. Tidak lain hukum itu kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung turun di muka bumi ini menghakimi antara kita yang berselisih? Atau maksudnya inil hukmu illa lillah, artinya hukum adalah hukum Allah, tetapi untuk penerapannya harus diterapkan oleh ulama yang alim dengan perantara para rasul, dengan perantara para ulama, atau maksudnya kalian Allah langsung turun di muka bumi ini menghakimi kalian? Maksudnya ya harus lewat ulama, lewat manusia. Kalian sudah keluar dari sini? Udah, paham. Kemudian, Abdullah ibn Abbas mencontohkan. Mencontohkan orang yang haji. Kemudian dia membunuh hewan di sana sebelum tahallul. Kafarahnya adalah hadiyan baligh al-ka'bati. Au kafaratun ta'am masakin. Au adlu dhalik au kafaratun ta'am masakin. Naam. Kafarahnya adalah dam. Menyembelih. Semua ini setelah Allah Subhanahu wa taala kafarah menjelaskan kafarahnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan yahkumu bihi zawa adlim minkum. Untuk menetapkan kafarah dan hukumnya adalah dua orang yang adil. Untuk masalah membunuh seekor kelinci, kita membunuh kelinci waktu kita haji sebelum tahallul ya akhwan, bayar kafarah. Hanya karena darah seekor kelinci aja Allah Subhanahu wa taala menyerahkannya kepada dua orang yang adil untuk menghukumi, apalagi ini dalam rangka membendung darah kaum muslimin. Maksudnya waktu itu adalah pertikaian antara ahlul Irak dengan ahlul Syam. Lebih pantas lagi untuk kita mengangkat orang untuk hakim. Enggak mungkin Al-Qur'an langsung jadi hakim di tengah-tengah kita. Maksudnya adalah ulama yang menghakimi kita. Kharajtum min hadza, kalian keluar dari sini, keluar, sudah tobat. Keluar dari mazhab khawarij sekitar 2000 orang. Yang lainnya rupanya sudah terlalu banyak getahnya di otaknya. Siang dan malam mendengarkan ta'lim, tidak membekas sama sekali. Yang perempuan maupun yang lakinya, otaknya sudah ketutup dengan semen cor itu sudah. Tutup sama sekali tidak membekas. Sama sekali tidak membekas. Mau mikir gitu loh.
ini yang disampaikan ini dalil Al-Quran atau bagaimana, atau mengarahkan kepada kita kebenaran, atau sekedar memanas-manasin kita, atau sekedar menjelek-jelekan, atau dengan hujjah, atau dengan dalil. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatu walakin aina as-sukht tubdi al-masawiya. Fa na'am, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatu walakin aina as-sukht tubdi al-masawiya. Yang namanya pandangan keridhaan, yang namanya pandangan kesenangan, an kulli aibin kalilatu, dari setiap aib, dari setiap kesalahan akan menjadi ringan. Artinya kalau kamu sudah ta'assub, kalau sudah tertanam di hatimu fanatik kepada seseorang, an kulli aibin kalilatu, setiap aib, setiap kesalahan yang dia lakukan menjadi ringan. Ini kalau sudah pandangannya serba pandangan ta'assub, pandangan fanatik. An kulli aibin kalilatu walakinna aina tuhtitu bil masawiyah. Tetapi yang namanya pandangan hasad, pandangan kebencian dan kedengkian, selalu mencari aib dan selalu mencari kesalahan. Bagus memang kitabnya, bagus pembahasannya, bagus, tapi tapinya itu yang ujungnya yang busuk. An kulli aibin walakinna aina tuhtitu bil masawiyah. Tetapi pandangan kedengkian, pandangan hasad, pandangan benci selalu mencari kesalahan. Tetapi kalau pandangan ta'assub, fanatik, setiap ada kesalahan, tidak apa-apa. Itu kan akhlak. Tidak apa-apa. Yang penting kan jangan manhaj. Orang ini katanya tasawul tidak boleh, tapi kalau dia minta-minta, tidak apa-apa, yang penting manhajnya kuat. Yang penting bukan kesalahan manhaj. An kulli aibin kalila. Setiap kesalahan diusahakan dicarikan udzurnya. Tetapi kalau sudah orang yang dibencinya, yang hasad padanya, justru sebaliknya mencari aib semuanya. Ini ya ikhwan yang kita inginkan. Yang kita inginkan bahwa kita tidak heran. Kita tidak heran sama sekali. Adanya para khawarij yang mengatasnamakan salafiyin, yang mengatasnamakan ahlul haqq, lebih tepat ditambahi dengan mim di tengahnya, ditambahi tengahnya mim, menjadi ahlul humq, menjadi ahlul hamq. Apa hamq ya ikhwan? Dungu. Bukan ahlul haqq tapi ahlul hamq, dungu. Sama sekali tidak membekas. Ya subhanallah. Mau sekali-sekali pembahasannya fikih, pembahasan masalah jual beli, tidak ada sama sekali. Sekali-sekali kita ingin mendengarkan kritikan terhadap para demonstran. Kita ingin mendengar kritikan terhadap Syiah. Kita ingin mendengar kritikan terhadap Syiah Rafidah. Mengupas tentang mengupas habis tentang Khomeini. Rasanya murtah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mengupas habis tentang Khomeini. Bahwa Khomeini begini, 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 begini. Hah? Kan kita murtah tenang seperti itu. Mengupas habis tentang Alawi Al-Malik. Tentang Sufia. Tentang. Kan enak. Tetapi setiap pembicaraannya sikap tegas terhadap ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Yang dimaksud ahlul bid'ah adalah salafiyin. Na'udzubillah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Kita pun enggak heran. Karena ternyata ada pendahulu mereka dari kalangan khawarij yang tadi sudah kita kisahkan. Yang tadi sudah kita kisahkan. Al-Imam Ibn Katsirin rahimahullahu ta'ala mengkisahkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Di antara kisah-kisah khawarij yang aneh, yang lucu. Mereka pergi. Di dalam satu perjalanan. Mereka
membunuh setiap muslimin, laki maupun perempuan yang tidak mau sepemahaman dengan mereka. Bahkan mereka barusan melewati seorang wanita hamil yang juga tidak sepemahaman mereka, muslimah, dibunuh. Na'udzubillah khawarij. Setelah itu mereka berjalan melewati babinya seorang Nasara. Babi seorang Nasara. Ada di antara mereka yang membunuh dilarang. Jangan. Haram. Tidak boleh membunuh babi. Ya subhanallah. Babi selamat dari gangguan khawarij, sementara muslim, muslimah dibunuh. Babi dilindungi. Jangan. Haram membunuh babi. Ya la ilaha illallah. Dan ini sekarang mazhab manhaj yang mengatasnamakan ahlul hamq. Kemudian mereka, siapa yang tidak mau ikut kami, katong keluarin saja lah. Katong usir. Khawarij kalian wahai ummah, ya ahlul hamq. Khawarij. Kalau cara berdakwah Rasulullah SAW enggak seperti itu. Sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu. Kalau dengan cara-cara seperti ini artinya khawarij. Mereka membunuh seorang muslimah yang tidak berdosa apa-apa. Yang tidak tahu apa-apa. Yang kalaupun seandainya perang sedang berkecamuk. Dan ternyata ada seorang perempuan kafirah haram untuk dibunuh. Apalagi ini adalah seorang muslimah. Kemudian melewati babinya seorang Nasara. Jangan. Selamat. Enggak disentuh sedikit pun. La ilaha illallah. Memang demikian. Kalau otak sudah terlalu banyak kena debu kontainer semen atau yang semisalnya. Sudah terlalu banyak kena debu. Ditambah lagi, sudah kena debu, dikirimin lagi virus dari luar negeri. Ya tambah akhirnya, debu-debu yang bervirus. Gimana mau tobat kira-kira? Yang kirimin, yang bervirus juga. Namanya pun mirip-mirip juga. Ya sudah, akhirnya semua virus sudah. Debu, debu yang bervirus. Gimana kira-kira mau lubang dikit aja otaknya sudah, mikir dikit aja. Tidak ada sama sekali. Ya subhanallah ya akhwan. Hadha huwa salafukum ayuha ahlal hamq. Inilah salafnya kalian. Ini salafnya mereka yang mengatasnamakan dirinya ahlul hamqa ini tadi. Membesar-besarkan masalah ijtihadiyah yang dilakukan oleh sebagian oleh ikhwannya salafiyin. Sementara ahlul batil berada di sekeliling mereka. Atau bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan ya ikhwan pun juga mereka mungkin naik mobil bersama perempuan di dalam mobil. Berduaan di dalam mobil. Yang kita maksudnya berduaan di dalam mobil. Mungkin karena ada yang membeli. Mungkin karena ada di toko lagi berduaan. Bisa aja. Yang penting pokoknya saya manhajnya kuat. Fanaam. Ini ya ikhwan sekedar tambahan dari pembahasan kita masalah al-mawqif. Mawqif yang ketiga kemarin ya ini al-adul wal-insaf. Bahwa kita adil. Harus melihat sisi kesalahan. Kalau seorang salafi yang bersalah, dilihat. Kita bukan memaksudkan siapa-siapa. Cuma artinya sekarang kita bermaksud jangan sampai. Di tubuh kita, di tengah kita juga terjadi masalah-masalah yang seperti ini. Jangan sampai. Naam. Jangan sampai kita, na'udzubillah, terjerumus dalam fitnah yang seperti ini. Fa'adullah. Kalau yang sudah terjadi, terjadi selesai, tidak apa-apa. Qadarullah masyafal. Cuman yang jelas kita jangan sampai terpengaruh pemahaman yang seperti ini. Dari dulu pembahasannya itu aja, enggak selesai-selesai. Yayasan. UD juga bid'ah kok. Ada enggak UD di zaman Rasulullah ya, kawan? UD, urusan dunia. Udah itu urusan dunia kan? Oh lebih bid'ah lagi berarti. Daripada yayasan, waduh. Yayasan untuk agama. Untuk wadah dakwah, masih ada peduli dengan dakwah, untuk ini. Udah apalagi urusan dunia.
Karena ini kecuali urusan dunia. Aduh, bubar nih UD-nya bisa-bisa ini. Di dalam UD ada apa enggak ya, ikhwan? Ada anggota-anggota enggak ya, ikhwan? Ada sirkulasi, bagian pemasaran, bagian apa lagi ya, ikhwan? Tenaga kasar, buruh. Wah, ini ada apa, ini ada anggota-anggota semua. Berarti ada pemilunya, bubar. Tutup gudang udah. Karena bid'ah. Sanam. Ada intikhabat berarti di dalam UD itu ya, ikhwan. Ada pemilu di dalam UD itu. Ada apa, ada anggota. Ada bagian pemasaran. Ada bagian sirkulasi. Ada bagian, mungkin ada bagian kebersihan. Ada bagian pemasaran. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Lengkap berarti bid'ahnya. Ayo, mau apa? Jangan hanya bicara-bicara kita ini bersih dari yayasan, dari yayasan dong. Sanaam ya kawan. Aduh, tutup gudang ini bisa-bisa ini. Bubar itu UD-nya, bubar. Dan itu berat. Untuk mencari seorang sekretaris, berat. Kalau yayasan ya kawan, untuk mencari seorang sekretaris, apa namanya, berat untuk mendapatkan orang yang sanggup. Semua mengundurkan diri. Tetapi kalau ini mencari apa namanya, kalau mencari bendahara untuk UD, bukan mencari berat mencari apa namanya semua orang mengundurkan diri, tetapi berat milih di antara yang berlomba-lomba siapa yang mau dipilih. Semua orang bersaing berlomba. Waduh, lebih berat berarti. Bisa-bisa bubar ini. Ada adanya, ada anggotanya. Kemudian mungkin juga ada tasawulnya. Mungkin minta kerjasama, minta apa namanya suntikan modal, apalagi ya, belum lagi mungkin ada ikhtilatnya pas lagi belanja di dalam toko laki perempuan, waduh lebih rusak ini berarti. Apalagi kira-kira apalagi ya kawan? Abis UD-nya bubar. Sanamnya ya kawan, kalau mau berbicara itu Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza qultum fa'dilu. Kita sudah mengatakan kemarin ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Man 'arafa qadra nafsihi ishtaghala bi 'uyubi nafsihi an 'uyubi ghairihi. Wa man lam ya'rif qadra nafsihi ishtaghala bi 'uyubi ghairihi an 'uyubi nafsihi. Barang siapa yang tahu diri, yang tahu akan kadar kemampuan dirinya sendiri, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan aib dirinya sendiri. Dia akan sibuk memperbaiki kesalahannya, memperbaiki diri sendiri, daripada harus ngatur dan daripada harus ngurusin orang lain. Dan barang siapa yang gak tahu diri, yang gak tahu kemampuan dirinya, maka dia akan tersibukkan dengan kesalahan orang lain, sementara dia ternyata berada di dalam kesalahan yang lebih fatal. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, man lam ya'rif qadra nafsihi. Orang yang tidak tahu kesalahan, yang tidak tahu diri, yang enggak tahu kemampuannya sendiri. Para ulama yang ada di Yaman, yang ada di Saudi, disalahkan siang dan malam, ternyata tinggal di dalam gedung bid'ah. Di dalam gudang bid'ah. Fana'am ya ikhwan, kalau mau mikir-mikir, kalau enggak, terserah kalian. Kita hanya mengajak, barangkali masih agak tembus sedikit cor-coran tadi itu. Barangkali masih ada sedikit, bisa dipaku dikit lah cor-coran semen tadi itu. Mikir gitu loh. Sanam. Bubar. Biar UD-nya cari karyawan yang lain yang gak punya. Yang anti yayasan. Sadu wa yakhwan. Kita sekedar ingin mengingatkan. Barangkali masih bisa dikorek dikit cor-corannya yang tebal tadi itu. Kalau sudah gak ya Allahul Musta'an. Kalau memang sudah tidak, ya sudah Allahul Musta'an, selesai. Itu aja. Senang. Kita masuk kepada Al-Dhabit Ar-Rabi' ya ikhwan. Kita masuk kepada pembahasan Al-Dhabit Ar-Rabi' yang keempat di dalam kitab Al-Dhabit Syar'iyyah fi Mawqif Al-Muslim fil Fitan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hafizah halaman 25. الرابع من تلك الضوابط والقواعد
ما دل عليه قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan yang keempat ya ikhwan, dhabit atau mauqif, sikap yang keempat seorang muslim di dalam menghadapi fitnah adalah apa yang dikandungi oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Apa maksud daripada ayat ini ya ikhwan, dan kemudian dimasukkan oleh mu'alif dalam dhawabit? Artinya mu'alif mengatakan bahwa dhawabit yang keempat, pada saat terjadi fitnah, hendaknya kamu dahulukan ijtima', kamu jaga persatuanmu dan bendung perpecahan. Itu maksudnya. Pada saat ada fitnah, paham, tanggap bahwa fitnah ini akan memecah belah kita. Maka jaga persatuan, bendung perpecahan. Yang terkadang justru sebagian orang sebaliknya. Kapan ada fitnah dikit, langsung cepat-cepat memisahkan diri. Tahu-tahu menyendiri, sudah gak mau gabung lagi dengan ustadz yang lainnya, dengan teman-temannya. Kalau ditanya alasannya apa, alasannya dia muamalah dengan ini, dia itu. Lah terus kamu sendiri yang benar berarti. Ditambah lagi kemudian nanti akhirnya dia menjadi namam. Dia mengadukan kepada orang lain yang menceritakan, na'udzubillah, jangan. Ittaqullah ya ikhwan. Bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya seperti ini. Tidak sepantasnya seperti ini. Sanam. Tidak sepantasnya. Sudah cukup dakwah kita, dakwah salafiyah ini banyak musuh dari luar. Sudah cukup. Dakwah kita ini, dakwah salafiyah di Ambon maupun di luar Ambon, di luar Ambon, sudah cukup banyak musuh dari kalangan hizbiyun, musyrikin dan ahli politik, sudah cukup. Enggak usah lagi ditambahi dari dalam tubuh kita sendiri. Keterlaluan menunjukkan kamu adamur razanah. Menunjukkan akalmu yang kurang cerdas. Kalau kamu tega membuat perpecahan lagi di dalam dakwah ini, dalam keadaan kamu sendiri tahu bahwa dakwah kita ini musuh kiri kanan mengepung karena memang selalu membendung fitnah. Kemudian kamu dengan teganya kamu mau membuat fitnah lagi di dalam, membuat perpecahan lagi di dalamnya, mau membuat rusuh lagi di antara para asatidzah, kemudian kamu menyempal lagi dari para asatidzah, jangan. Ittaqillah ya akhi. Kamu hendaknya bertakwa kepada Allah. Keterlaluan. Keterlaluan. Dakwah kita sudah cukup musuh-musuh dari luar ya ikhwan. Kemudian dari dalam masih aja mau dikasih peluang. Kamu jangan buka pintu. Tuba liman kana miftahan lil khair miglaqan lil syarr. Sangat berbahagia bagi orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan sangat binasa orang yang membuka pintu kejelekan. Setiap ada seorang salafi yang salah, dikam menyikapinya kemudian memakai kaidahnya ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah. Kita kan harus bersikap tegas terhadap ahlul bid'ah. Kenapa kok dia lemah lembut sama ahlul bid'ah itu? Salah kamu. Kamu yang salah. Kamu sekarang menempatkan dalil tidak pada tempatnya. Dan kamu sekarang berdalil tidak tepat. Fanam. Kapan terjadi perpecahan? Taghayyurul ahwal, mulai berubahnya keadaan, maka hendaknya kamu yang terlebih adalah pegang jamaah, i'tasimu bihablillahi jami'an, pegang teguh agamamu, kemudian jaga persatuan, jaga ukhuwah, dan bendung at-tafarruq, bendung perpecahan. Kan tidak semua yang bikin salah ini ya ikhwan. Yang bikin fitnah di kalangan sebagian salafi ini kadang berpemahaman seakan-akan setiap perselisihan berarti harus perpecah. Ini yang rusak. Setiap ada ikhtilaf berarti mesti ada iftiraq, salah. Yang namanya ikhtilaf dari zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada. Tetapi apakah mereka iftiraq? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Fana'am. Pokoknya kalau sudah pemahaman salah dikit langsung menjauh. Fana'am. Orang yang seperti ini ya ikhwan, kita ingatkan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hendaknya sadar
siapa yang paling senang dengan sikap kasarmu dan sikap kakumu dan sikap angkuhmu terhadap saudara-saudaramu? Siapa yang kira-kira senang? Apakah salafiyin ataukah musuh-musuhmu yang selama ini sudah mengharapkan perpecahan di dalam tubuh salafiyin? Yang paling senang adalah musuh-musuh salafiyin yang selama ini sudah mengharapkan. Mereka akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Sekarang ustadz ini sudah gak akrab. Alhamdulillah, mau rasain udah. Biarin, biar hancur-hancuran. Kira-kira siapa yang mengatakan seperti ini? Dari salafiyin atau dari hizbiyun ya ikhwan? Khawarij, hizbiyun. Fanaam ya ikhwan, jaga. Jaga persatuan dan hindari at-tafarruq. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata faqal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa makna ayat ini. Beliau mengatakan, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Hendaknya kalian berjamaah, bersatu di bawah satu pemerintahan muslimin, pemerintahan muslim, dan hati-hati atau hindarilah kalian perpecahan. Toyib. Di sini ya kawan, kita akan menyebutkan suatu kisah. Kita akan menyebutkan suatu kisah yang dibawakan oleh mu'alif di halaman 28. Bagaimana sikapnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga perpecahan, menyelamatkan umat dari perpecahan. Kata beliau, "Undur ila ma fa'ala Abdullah ibn Mas'ud." Kata beliau, Saleh al-Syekh, "Undur, lihatlah kepada apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Atadri madza fa'ala hina kana fil hajj ma'a Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu?" Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud tatkala beliau melakukan haji bersama Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin? Kana Utsman yutimmu shalah. Adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menyempurnakan salat. Yusalli fi Mina 4 rakaat. Utsman ibn Affan salat di Mina 4 rakaat. Salat di Mina 4 rakaat. Was sunnah an yusalli al-musalli fi Mina rak'ataini qasran li kulli ruba'iyah. Sementara sunnahnya, semestinya orang yang haji sunnahnya salat di Mina 2 rakaat qasr. Di Mina salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat karena qasar. Utsman ra'a an yusalli 4 rakaat li ta'wil syar'i fa'awwalah. Sementara Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau salat 4 rakaat karena ada ta'wil yang syar'i, karena beliau pun mempunyai ta'wil, mempunyai memahami hadis yang memang bisa difahami ke sana, yang ada sisi kebenarannya. Ma'adzalik, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaqulu, dalam keadaan seperti ini Utsman salat 4 rakaat di Mina, Rasulullah salat 2 rakaat. Abdullah Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, "Sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam an yusalli rak'ataini la ghairu." Kata Abdullah ibn Mas'ud, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat 2 rakaat di Mina dan tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Berarti di sini Abdullah ibn Mas'ud lebih cenderung mengingkari pendapat Utsman, fiilnya perbuatan Utsman ibn Affan, atau menyetujui, ya kawan? Mengingkari. Utsman ibn Affan salat 4 rakaat, sementara Rasulullah salat 2 rakaat di Mina. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwasanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina itu adalah 2 rakaat dan tidak ada lagi yang lainnya. Thayyib. Qala
Likulli salatin ruba'iyatin, salat dua rakaat, setiap salat yang empat rakaat. Qila lah. Lalu ada yang bertanya kepadanya, ya Abdullah ibn Mas'ud, wahai Abdullah ibn Mas'ud, takulu hada, kenapa engkau mengatakan seperti ini? Wa anta tusalli ma Utsman ibn Affan arba rakaat. Kamu mengatakan bahwa sunnahnya salat di Mina adalah 4-2 rakaat. Sunnah Rasulullah salat di Mina 2 rakaat. Kenapa kamu salat bersama Utsman 4 rakaat? Kenapa kamu ikut-ikutan? Qala, limadha? Kenapa engkau salat bersama Utsman kok 4 rakaat? Kemudian qala ya hadza. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, al-khilafu syarrun. Yang namanya khilaf itu jelek. Al-khilafu syarrun. Yang namanya khilaf di dalam masalah-masalah sepele yang seperti ini, apalagi kalau ditampakkan di hadapan umat, syarr. Jelas akan menimbulkan penilaian negatif di kalangan umat. Tayyib. Al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun. Sampai 3 kali. Yang namanya perselisihan adalah syarr. Perselisihan adalah berakibat negatif. Apa namanya jelek dan jelek dan jelek. Sampai 3 kali. Semua ini dalam rangka apa ya kawan? Dalam rangka menjaga ukhuwah Abdullah ibn Mas'ud. Beliau faham. Di belakang Abdullah ibn Mas'ud siapa? Sahabat. Umat. Di belakang Utsman ibn Affan siapa? Umat. Kalau seandainya Utsman Abdullah ibn Mas'ud kemudian menunjukkan sikap frontal terhadap Utsman ibn Affan, apalagi sampai kemudian berpecah dari Utsman ibn Affan, kira-kira yang korban siapa? Yang korban adalah umat. Ada yang ngeblok ke Abdullah ibn Mas'ud, ada yang ngeblok ke Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tetapi antum lihat cerdasnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada saat melihat dan mewaspadai akan adanya fitnah, akan adanya perpecahan ini, beliau pun salat di belakang Utsman ibn Affan 4 rakaat dalam keadaan dia meyakini bahwa sunnah adalah salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kenapa kok meyakini kemudian salat 4 rakaat di belakang Utsman? Dalam rangka apa ya, ikhwan? Dalam rangka menjaga ukhuwah dan membendung pintu fitnah. Dalam hal ini adalah tafarruq, perpecahan. Sehingga kemudian dibentuk istilah oleh kaidah oleh para ulama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih diutamakan daripada berusaha mencari meraih suatu maslahat, suatu kebaikan. Lihat. Yang diyakini oleh Abdullah ibn Mas'ud bahwa sunnah adalah salat 2 rakaat di Mina. Ini sunnahnya Rasulullah, kata Abdullah ibn Mas'ud. Tetapi karena Utsman ibn Affan Amirul Mukminin, beliau melakukan salat 4 rakaat dan ini jelas-jelas menyelisih sunnah, yang memang kalau kita katakan menyelisih sunnah. Tetapi tentunya kita katakan ini adalah ijtihadnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang tentunya beliau tetap mendapatkan satu pahala kalau salah. Tetapi yang jadi permasalahan, yang jadi inti pembahasan kita di sini adalah sikapnya, sikap mulianya, sikap indahnya dan sikap cantiknya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau sudah mengatakan bahwa yang namanya sunnah adalah salat 2 rakaat di Mina, tidak ada yang lain. Giliran beliau salat bersama Abdullah, bersama Utsman ibn Affan, salatnya 4 rakaat. Ada yang mengingkari, kenapa engkau seperti ini? Beliau menjawab, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun. Yang namanya khilaf adalah jelek, yang namanya khilaf jelek, yang namanya khilaf jelek. Diulang-ulangi sampai 3 kali. Artinya, beliau tidak mau membuka pintu fitnah, yang pada akhirnya mengorbankan umat, dan memang kenyataan seperti ini ya ikhwan. Kamu hendaknya sadar. Apalagi kalau ngerti bahwa kamu adalah seorang yang berpengaruh, seorang yang di belakangmu ada beberapa orang, yang kalau seandainya kamu membuat perpecahan bakal mengorbankan orang awam, bakal mengorbankan salafiyin, sebagian salafiyin, kamu hendaknya kembali kepada ar-rusyd. Kamu kembali kepada manhaj dan pemikiran yang normalmu. Jangan kamu korbankan dan jangan kamu rela membuat perpecahan dan kemudian membuat ngeblok lagi ikhwan. Sudah cukup
dari kalangan ahlul fitan wa ahlul hizbiyin memecah belah kita, berusaha untuk memecah belah kita, adapun kita jangan. Kamu melihat ada kesalahan kepada saudaramu salafi, kepada saudaramu ustaz salafi, kepada ustazmu, kenapa kamu langsung bersikap? Jangan. Hendaknya kamu husnudzan. Kamu dahulukan husnudzan kepada saudaramu. Dan kamu dahulukan ukhuwah dan kamu jauhi perpecahan. Jangan justru begitu ada sedikit kesalahan, kamu dahulukan perpecahan, baru kemudian dibelakangkan persatuannya. Terbalik kamu. Terbalik. Enggak seperti ini sikapnya para ulama. Enggak pernah ulama mengajarkan kita seperti ini. Enggak pernah ulama mengajarkan kita seperti ini. Wallahi kalau seandainya ulama mengajarkan kita seperti ini, na'udzubillah, akan terjadi saling mangsa-memangsa di antara para ulama. Bahkan mungkin Syekh bin Baz pun kita bisa-bisa kita sikat habis kalau begitu. Karena Syekh bin Baz adalah bukan hanya seorang ulama, tetapi beliau adalah seorang pejabat negara. Pejabat negara di sana, beliau sebagai kehakiman di sana, kehakiman dalam hal ini agama, sebagai menteri agama di sana. Dan demikian juga beliau meninggal, ada penggantinya, dan demikian juga lajnah daimah, dan demikian juga para ulama kita banyak yang duduk di bawah pemerintahan. Jangan kemudian dikatakan lain kok pemerintah mereka dengan pemerintah di sana, jangan tasyaddud dan jangan takalluf. Jangan tasyaddud dan jangan takalluf. Fanaam ya ikhwan, ini yang harus kita pahami. Jangan terlalu mendahulukan emosi. Dan jangan juga jangan terlalu mendahulukan su'udzan pada saat melihat saudaramu salah. Tetapi hendaknya kamu dahulukan husnudzan. Kamu dahulukan kepala yang dingin, jiwa yang tenang, dan juga dewasa. Selesaikan dengan secara kepribadian. Selesaikan dengan kepala dengan cara syurah dan dengan niat yang ikhlas ingin mencari kebaikan sudah. Tapi ingat, kalau kamu melihat saudaramu salah kemudian kamu sudah ada niat di hatimu biar jatuh sekalian dan kamu yang naik, kamu enggak bakal selesai kecuali tambah rusak nantinya. Tetapi kamu selesaikan dengan niat ikhlas, dengan niat untuk memperbaiki demi untuk kebaikan saudara kamu fillah azza wajalla. Fanaam ya ikhwan, sebagaimana di dalam jadwal sampai 10:30 kita istirahat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.